Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara membuat cover untuk hand sanitizer. Sebelum merajut, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama hakpen, kemudian benang, gunting, jarum, benang jahit, dan juga korek api. Buat simpul terlebih dahulu. Kita buat rantai sebanyak 19. Kita sudah dapat 19 rantai. Kemudian kita gabung dengan slip stitch ke rantai awal tadi. Kita slip stitch. Kemudian kita masuk row ke 1, kita SC berkeliling sebanyak 19. Kita sudah dapat SC berkeliling. Kemudian kita lanjut SC berkeliling sampai 16 row tanpa ada penambahan di setiap lubangnya. Kita sudah dapat 16 row berkeliling. Sekarang kita buat talinya. Untuk talinya, kita buat 30 rantai. Setelah dapat 30 rantai, kita slip stitch kembali ke lubang yang kita membuat rantai tadi. Kemudian kita potong benang. Sisa benang kita rapikan. Ujung benang tadi kita rapikan juga.
Sekarang kita pasang kancing batoknya. Kita putus benang. Cover hand sanitizer kita sudah selesai. Cover hand sanitizer kita sudah jadi. Silakan dicoba ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.